Halo kawan-kawanku semua, jumpa lagi dengan Swan Tutorial Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara mengecek sisa RAM laptop atau di komputer kita dengan menggunakan Windows 10. Kita langsung saja masuk di pembahasan. Kita pilih di bagian pencarian, ya. Ini pencarian Windows, kita klik. Setelah itu kita ketik di sini. Jika komputer kawan-kawan menggunakan bahasa Inggris, silakan ketik di sini Task Manager. Ya, Task Manager. Nah, jika laptop kawan-kawan menggunakan bahasa Indonesia, silakan di sini ketik Manager Tugas. Ini ya, sudah ketemu Manager Tugas. Karena saya menggunakan bahasa Indonesia, artinya Manager Tugas. Jika menggunakan bahasa Inggris, di sini bahasanya Text Manager. Kita klik. Nah, muncul tampilan seperti ini. Silakan kawan-kawan pilih di bagian kinerja. Jika laptop menggunakan bahasa Inggris, dia bahasanya Performance. Kita klik. Setelah itu kita pilih di sini Memory. Di sini sudah kita ketahui bahwa memory sedang digunakan itu 2,0 GB dan yang masih tersedia 1,9 GB seperti itu ya. Nah, itulah cara bagaimana mengecek RAM pada komputer atau laptop kita dengan cara mudah seperti ini. Mungkin itu saja pembahasan yang saya berikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Jika suka silakan subscribe, like dan komen. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.